Oke guys, hari ini kita mau membahas bagaimana cara memperbaiki rotary ketika mesinnya agak dikebut, benangnya akan putus-putus. Oke, sana dulu bermain guys. Yang pertama dilakukan adalah buka dulu spoolnya. Spoolnya kan udah biasa, buka dari bawah. Dan ini dibuka. Sekarang kita buka giginya, tentu sudah tahu semua. Oke, kita buka giginya. Oke, nah, kita angkat giginya guys. Oke, sekarang kita lihat rotarinya. Ini dia rotarinya guys. Lihat, putar terus ini. Yang ini guys, nah yang ini, yang di kanan kita putar-putar aja. Jalan jarumnya. Lihat. Jatuhnya jarum dan top. Nah, ini dia guys. Ketika jarumnya udah mau ke atas, set. Nah, ini namanya ujung rotary guys. Nah, ini dia ujung rotary. Harus ketemu dengan jarumnya sangat mepet, tapi tidak boleh terlalu mepet. Nanti jarumnya bisa patah guys. Ini dia. Nah, tetap dia di atas lubang. Di atas lubang benangnya. Nah, biar gini dah. Tek gitu ketika diangkat. Lagi keletek. Ini dia. Udah kelihatan. Oke guys. Dia tidak terlalu mepet. Tapi dia harus sangat mepet. Tapi jangan sampai menyentuh jarumnya terlalu keras. Oke, begitu setelannya aja. Kalau belum bisa nyetel nanti ini aja. Ini dikendorin dulu bautnya ini guys. Baut rotary ada dua. Kendorin, putar ke kiri. Nah, nanti ini rotarinya ini bisa dibawa ke kiri atau ke kanan, diputer. Bisa dia guys. Kalau sudah pas, nanti kita kencengin lagi bautnya ini. Oke, sekian dulu dari saya guys. Semoga bermanfaat.